apresiasi kepada teman-teman yang telah memberikan warga ini. Ini tentu untuk MPR, untuk lembaga yang saya pimpin. Tentu ini akan menjadi motivasi dan kebanggaan sendiri bagi mereka. Iya, awalnya malu karena masih banyak yang lebih berhasil ya, tapi sekaligus bangga ya, karena direcognize oleh grup Obsession yang sangat terkemuka juga ya, jadi suatu kebanggaan bagi kami. Tentu kami apresiasi acara Obsession Award yang diinisiasi oleh majalah Men's Obsession. Mudah-mudahan bisa berkontribusi. Semua yang hari ini mendapatkan penghargaan bisa menginspirasi bagi para profesional. Indonesia adalah majalah yang sangat well known, yang sangat sangat prestis ya. Jadi juga untuk mendapatkan penghargaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan saja dengan penghargaan ini menjadikan saya untuk menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Men's Obsession saya kira telah melakukan hal yang luar biasa. Selamat untuk Men's Obsession, maju terus. Saya sangat senang bisa berada di sini. Terima kasih buat OMG. Saya ucapkan selamat bagi para pemenang Obsession Award 2017. Terima kasih. Kita ini krisis kepemimpinan ya di semua tingkatan. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang selama ini mendapatkan award dari Obsession Media Group ini merupakan satu figur-figur yang patut diteladani oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan saja capaian kinerjanya, tetapi juga profesionalitas, sikap, konsistensi, serta kebijakan-kebijakannya dalam bidang-bidang yang mereka geluti. Terima kasih.